Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita mau perjalanan menuju ke Jambi. Bukan ke Jambi. Sekarang jam 8.58. Udah nyampe di Serang karena janjian sama pengawas. Ada Jopi, ada Ojan dari Bekasi. Dan kita hotel ini biar pagi tuh langsung. Yang bawa buruan. Jangkar enggak ada jangkar. Jangkar main ceret. Perjalanan keberapa, Mang? Sumatera, Mang? Ada genep kali ya? 6 kali sekarang. Cuman itu yang sebelah. belum juga berlayar. Udah mabok dia. Udah pusing katanya. Minum jangan. Oke, kita baru nyampe. Kita baru makan. Mudah-mudahan subuh udah kita cus. Dari Bakau ke Palembang dulu. Ke Bos Dadang Mundung, baru kita ke Jambi. Oke, alhamdulillah amin. Kita sudah sampai di udah maksudnya udah perbatasan ini ya. Perbatasan Palembang ya. Udah masuk Palembang dong. 260 berapa ya? Apa 270? 270-an kalau enggak salah. Oke, dan kita waktunya apa, Jan? Ngopi. Berarti kita tadi turun dari kapal jam 2. Sekarang jam 6 kurang 10 menit sudah sampai di sini. Kita istirahat dulu. Lu sebenarnya mau tugas apa mau pada wisata sih? Camping ya? Gila lu. Oh, luar biasa. Itu bikin apa aja itu, Jan? Kopi hitam. Terus Bandrek. Anjay. Ini perdana lo
tugas di luar dari Bekasi, di luar pulau ya, Pulau Jawa ya. Oh iya. Sebelumnya di mana Jan kemarin Jan? Jan di Garut ya, Rotu, Rotu. Bandung ah? Eh Bandung, Bandung ya, lu Rotu masih Aji ya? Rotu Aji. Aji. Jeffrey di mana Jeff? Apa? Paling jauh kemarin. Paling jauh Samarinda. Itu cerita paling apa ya? Menurut gua itu jamuan paling mewah ya. Alhamdulillah. Ya, enggak tahu nih Jambi nih, lagi musim durian apa enggak. Eh lu pada senang durian enggak sih? Senang enggak? Wah. Mana sih? Senang enggak? Nah, senang enggak kalau satu doang mah tanggung. Iya, iya. Baunya doang. Jadi kita kemungkinan kita istirahat dulu. Eh, ini kayak hujan ya? Gerimis. Oh, gerimis ini kali embun. Oke, kita sambil ngopi dulu, guys. Nah, lihat. Ada Mas Riko. Ngapain bawain? Aduh, repot. Jadi enak. Oh, lo tahu aduknya dari mana kok? Tiba-tiba nyamperin, ah? Emang main burung juga kok? Ya, main-main kecil-kecilan lah. Oh, burung apa aja kok? Konin. Konin. Wah, konin lo sering mati nggak? Enggak. Yang penting makan kerutu sama rujak nektar. Oh betul, sering-sering ini ya, sering-sering apa namanya konin. Hah? Itu masalahnya di apa sih? Nyilet, gara-gara kalau nggak kenyang tuh bisa nyilet. Kenal nggak man? Nggak kenal dia mah orang. Gak kenal, lu mah bukan artis anjing. Gue juga punya konin kok. Ada 5, cuma di sono kan latberannya nggak ada. Ini itu jauh latberan biasa kecil-kecil. Jadi lu berangkat nggak itu? Ada masalah sama keamanan, jadinya jauh. Oh jadi jauh. Jadi kalau mainnya cuma hari Minggu doang dong, event-event doang ya? Nggak ada event. Hah? Makanya dirusui oknum lah. Terus pindah yang jauh kan lah. Kemana lo dari Mas Suji kemana? Kalau dari sini di SKP di sini. Berapa jam? Mungkin 30 menitan, 15 menitan. Baru bisa nemu gantangan. Oh. Kalau sekarang bisa sak. Satu itu latber. Ya biasa latihan kayak laburan biasa. Sekarang ya itu jauh. Lo jauh. Ya udah, mudah-mudahan ada dekat-dekat ya gantangannya. Ntar gue juga bikin kopdar konin dah kalau perlu nih. Konin ini seru juga. Wah, ya asik ya. Asik karena enak. Lagunya rawatannya enak bener. Coba kalau orang-orang pemula kan rata-rata digerumputin semut itu. Iya. Apa nyilet? Nyilet. Kasih susu itu udah nyilet. Jamuran. Mau nyilet kan burung. Gara-gara disusu sama matu. Oh. Ini orang tahu aja mau minta kenalin apa enggak namanya, berangkat. Apa tuh? Pakannya habis. Online lama 5 harian. Oh. Ganti udah nyilet lah. Mau mati itu kan. Katanya mau ke Bandung. Dari... Lo udah kerja belum kok? Kerja ini apa namanya? Apa? Rambutan kayak di karet gitu loh. Oh di karet. Sama karet gitu loh. Oh iya. Tahu tadi dari sono, gue bilang kan lu dari mana itu nyebrang. Sana kan ada jembatan tuh sebelum sini. Oh berarti lewat situ ya. Oke guys, kita ngopi dulu. Kita berhenti di Palembang. Baru bangun dia guys. Mobil baru. Kita selamat dulu dong. Selamat ulang tahun bosku. Yang ke-17 ya. Aduh. Akhirnya kita sampai di kediaman Bos Dadang. Oke guys, jadi setelah sarapan kita mau mandi. Oh, nunggu setahun yang lalu loh, nggak setahun ya.
2 jam perjalanan dari kota Palembang. Ini daerah apa ya? Betung. Hah? Betung. Kampung Belanda. Oh, gua enggak tahu ini di sini, guys. Masih 5 jam lagi. Ya, istirahat dulu. Oh, di map sih keterangan 5 jam lagi nih. Matilah kau perjalanan. Loh, kita kok udah nyampe Padang dulu? Mau ke Jambi ngapain ke Padang? Ngapain? Oh, makan. Tuh. Panggil aku tadi gimana? Panggilnya? Hah? Panggilnya gimana tadi? Aduki. Wah, aja. Itu sudah kita baru selek. Benar motor dulu. Emang kok kau tahu? Tahu lah, mobilnya kan berteman. Emang iya? Iya nih. Sama artis kayak Remanto terus. Masa? Kan belum bikin status gua. Nama apa siapa, Bang? Kan udah foto kita. Udah foto? Oh, waktu di Palembang itu ya? Iya. Dia mah nginget-nginget, ini mobil gua ternyata. APP berstiker. Oke, makasih lah. Lagi benerin motor? Iya. Ngeliat. Padahal gua ngumpet banget loh, ini gua ngumpet banget tuh. Iya. Tiba-tiba manggil, aduh Ki! Oh iya iya. Oke, siap. Ada aja ini. Hah? Tadi juga ada di tol. Sekarang di sini kan padam. Aduh, oke. Oke guys, alhamdulillah kita dapat. Bukan dapat. Nemu masjid sini aja, Jan. Enggak jauh. Nah. Kita waktunya sholat asyar. Aduh, istirahat dulu. Oke guys, kita udah sampai di Sungai Ilir, ya. Sungai Lilin ya? Sungai Lilin apa Sungai Ilir sih? Sungai Lilin. Sungai Lilin ya. Ini udah masuk perbatasan Jambi ya. Cuma ke kota Jambinya sih masih kurang lebih 3 sampai 4 jam lagi tergantung kondisi jalan. Kalau misalnya bener sih gue disuruhnya malam. Kalau malam kayak lebih enak ya. Cuma lubang-lubangnya tidak terlihat. Tapi enggak apa-apa, kita ngopi dulu karena ngopi itu memberikan energi baru buat perjalanan, guys. Lu baru kali ini kan? Ya, berpetualang kayak enggak ini ya. Apa namanya? Kayak petualangan masih anak-anak gitu ya. Iya. Ada aja kisah-kisahnya. Ada banyak hal-hal tak terduga. Iya. Makan gratis loh dari sono sampai sini. Gimana, Jan? Jadi supir, Jan. Diuji adrenalin. Iya. Selincah-lincahnya lo nyupir di sini keok ya. Cukup. Aduh. Aduh, seru banyak cerita kita. Oke. Menempuh perjalanan kurang lebih semalam tuh berangkat berarti kalau dari rumah itu gua jam nyampe sekarang jam 10 ya Pri? Jam 11 ya? Jam 10 jam 11 sih gua nyampe sekarang. Jam 9 gua berangkat Isa. Berarti ini udah 24 jam gua di perjalanan karena Isa ketemu Isa. Nincak gas sama rem. Anjir. Ini orang Padang ngapain ini ikut-ikut lu? Ngapain sih Tris bawa-bawa orang Padang Tris? Nemu tengah jalan gua. Lu mau ngapain sih? Hah? Kalau lu enggak sanggup main di Jabodetabek ya. Lu enggak usah ke Jambi lu. Gua tahu ini orang. Hah? Kando ampu jalannya. Aduh. Jambi gila.
Alhamdulillah. Woi, gelap woi, gelap woi. Enggak kelihatan woi. Woi, udah sampai woi. Oke, kita sampai di Jambi, tapi ini gelap dan kita udah langsung ke sini. Waktunya kita istirahat dulu. Nanti akan ada part berikutnya bersama gua Haduki nanti. Wah, enak ini. Wah. Mantap. Yang... Nih yang punya hajat nih, yang punya hajat nih. Dari tadi nelpon mulu. Enggak tahu udah bete banget. Ditelponin mulu. Ngomel-ngomel lah. Seru pokoknya sama kita guys. Ya.